berbuah lebat-lebat. Macuy masih. Alhamdulillah teman-teman, welcome back my channel. Selamat datang yang baru tahu, baru bergabung di channel ini, di Aneka Bibit Impor dari Blitar, Jawa Timur nggih. Saya dengan Mimin, adminnya Aneka Bibit Impor. Nah, ini TA21 itu seperti ini lebatnya, Masya Allah luar biasa, dan dengan tampilan kulit yang sangat cantik. Nah, di sana ya. Jadi untuk dataran rendah ini terbukti, nah ini ya, untuk dataran rendah ini terbukti sangat adaptif. Terus sampai di 1200 mdpa juga rasanya juga masih enak. Nah, ini ya TA21 menandakan ini sudah tua, akan berubah warnanya, beda ya warnanya seperti ini kalau sudah tua seperti ini, dan tangkainya lebih coklat kekuningan. Bismillah kita petik, nanti kita akan review. Nah, beda ya. Nah, seperti ini loh, tapi tetap cantik. Ini teman-teman, buah itu kalau kurang kalsium akan seperti ini. Jadi ditambahi kalsiumnya nanti biar tidak terjadi pembusukan buah, dan daun juga bisa lebat ya mas ya. Nah, ini kurang kalsium seperti ini. Nah, kalau mudanya beda ya, tapi warnanya sangat cantik, masih sangat cantik, dan ini berbobot sekali. Yang di sana juga ada yang tua, banyak loh kelebatannya. TA itu Masya Allah luar biasa. Nah, ini juga, nah di sini lebat ya. Ini sudah tua juga, ini juga kurang kalsium. Bentar, ini lo TA21 nya alpukat ini di musim penghujan juga, pokoknya nanti kita review rasanya biar tidak penasaran. Ini TA21 bibit dari Vietnam juga. Kalau TA21 itu TA21 kulit jenis kulit tebal, dan ini saya rasa ini persilangan antara West Indian dan Guatemala, karena biasanya alpukat yang mempunyai kulit tebal itu alpukat silangan. Kalau di dataran rendah itu yang West Indian itu kulitnya tipis-tipis. Nah, kalau di dataran tinggi kayak Spinkerton, Reed, itu ras Guatemala. Nanti kita coba ya seperti apa rasanya. Nah, kelebatannya seperti itu. Oke. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.